mari bersama-sama menyembah Tuhan. Are you ready? Are you ready? Come on, let's worship Him.
Yesus, pembelaku, Yesus, 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 kekuatanku, Yesus, Yesus. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku, sebab kau pembelaku. Thank you. Oh, Jesus, 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 kekuatanku, Jesus, 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 pembelaku, Jesus. Jesus, 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 kekuatanku, Jesus, 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 pembelaku. Bahkan melewati lembah kekelaman kami tidak akan takut, yes. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang ada.
itu yang menjagai, itu yang membela kami, itu yang melindungi kami. Thank you Jesus. We thank you. Kami bersyukur di momen-momen kami pikir kami gak sanggup lagi. Di saat-saat terberat tahun ini ketika kami pikir kayaknya kami gak sanggup sampai di akhir tahun, Engkau membela kami sekali lagi Tuhan. And here we are. Inilah kami. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah begitu baik buat setiap kami. Thank you Jesus. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada, mari percaya bahwa Ia Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ia ada bagi saya, Ia ada bagi saudara. Mari percaya sekali lagi. Yes Jesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Yes dan amin. Saudara pasti diberkati dengan pujian penyembahan tadi ya. So mari kita kasih apresiasi yang terbaik dimanapun saudara untuk semua tim Praise and Worship. Saya percaya juga kita semua diberkati oleh ibadah online yang bisa kita nikmati setiap minggunya ya. Ada yang ibadah sambil minum kopi, ada yang sambil gendong baby seperti saya, ada yang ibadah sambil bisa melihat tanaman-tanaman yang ada di rumah saudara. Apapun itu, yang pasti bersyukur banget kita masih boleh menikmati ibadah online setiap minggunya. So kita mau kasih apresiasi sekali lagi buat semua volunteers yang melayani setiap minggunya. You guys awesome. Sekarang ada saat yang membuat excited seluruh keluarga ECC, yaitu kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join ibadah ECC. Welcome home. Kami rindu banget bisa kenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Jadi kalau boleh setelah ibadah selesai, saudara boleh masuk ke website eccchurch.online dan memilih kolom newcomer lounge, dan di sana saudara dapat bertanya seputar ECC atau ada beban doa, saudara bisa tuliskan dan kami akan berdoa buat saudara. Ada beberapa pengumuman penting, saudara boleh catat ya. Yang pertama, kita akan ada ECC Christmas Celebration di tanggal 24 Desember jam 6 sore. Natal kali ini akan diadakan secara live di YouTube. Save the date ya, bisa ajak saudaranya dan teman-temannya untuk gabung bersama merayakan Natal bersama. Nah, pengumuman kedua akan ada ECC Global Leaders Meeting Selasa 5 Januari 2021 jam 7 malam buat semua zone leaders, home leaders and core teams, head volunteers and core team ministry. Okay, now it's offering time. Hari ini kita mau sama belajar lagi firman Tuhan tentang memberi. Tahu nggak saudara, ada satu unsur menonjol yang ada di banyak cerita di Alkitab. Ketika orang memberi, disertai hal tersebut, pasti buat hati Tuhan tersentuh atau tergerak. Apa itu? Pengorbanan. Ketika kita melakukan sesuatu disertai pengorbanan di dalamnya, pasti itu buat hati Tuhan tersentuh. Mungkin kalau ada bahasa kasih yang keenam, kayaknya bahasa kasihnya Tuhan itu pengorbanan ya. Love banknya Tuhan itu langsung terisi penuh kalau ada orang yang berkorban buat Dia. Dan luar biasanya hal tersebut sudah Dia lakukan terlebih dahulu buat kita ketika Dia mengorbankan anaknya untuk mati di kayu salib menebus setiap dosa kita. Dan saya percaya itu adalah inti dari kekristenan. Tapi isu tentang pengorbanan di hari-hari ini di masa pandemi yang buat sebagian orang gak mudah, saya yakin bukanlah hal yang menarik untuk dibahas. Di saat pekerjaan hilang, di saat gaji dipotong, mungkin omset bisnisnya menurun, bahkan untuk bertahan hidup buat diri sendiri-sendiri aja gak mudah ya. Untuk bayar KPR, bayar uang sekolah anak aja udah struggle, dan ini disuruh berkorban pula. Nah, hari ini saya datang membawa kabar baik buat saudara tentang definisi pengorbanan yang saya temukan dalam cerita di Markus 14 ayat 3-9 yang judul perikopnya Yesus diurapi. Saya yakin saudara tahu dan sering dengar cerita ini. Saya ceritakan sedikit aja ya. Di situ ada seorang perempuan, ada Yesus juga sedang makan di rumah Simon. Terus ada seorang perempuan datang membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang konon mahal harganya.
Dan perempuan tersebut memecahkan buli-buli tersebut dan dicurahkan minyak tersebut ke atas kepala Yesus. Dan saat itu banyak orang mulai nyinyir, mulai marahin perempuan itu. Ngapain buang-buang minyak? Itu pemborosan. Mungkin kalau hari-hari ini orang bilang, ngapain masih mengembalikan perpuluhan? Ngapain ngasih persembahan? Mending uangnya disimpan aja. Tapi di ayat 6, Tuhan bilang, dan Yesus menjawab seperti ini ya, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Di terjemahan lainnya, di The Message, Yesus bilang, she has just done something wonderfully significant for me. Dan di ayat 8, Tuhan bilang lagi, ia telah, ia itu maksudnya perempuan itu ya, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Inilah definisi pengorbanan. Mungkin di saat dunia sibuk memikirkan dirinya sendiri, tapi ada seorang perempuan yang mau melakukan apa yang masih dapat dia lakukan, yaitu memberikan apa yang dia punya buat Yesus. Dan di akhir perikop, perempuan tersebut langsung viral. Karena Tuhan Yesus bilang gini, di mana saja Injil diberitakan, perempuan ini akan disebut karena hal yang dilakukannya. Perempuan tersebut langsung viral, videonya ditonton oleh dunia, Instagram, Twitter, semua orang membicarakan. Mungkin dia langsung dapat banyak job, banyak dapat endorsan. Amazing. Nah, hari ini saya meng-encourage saudara untuk melakukan apa yang saudara masih dapat lakukan buat Yesus. Bahkan di saat yang enggak mudah, tapi saya terlalu yakin dan percaya setiap pengorbanan saudara itu akan signifikan buat Yesus. Saudara siap memberi? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat setiap pengorbanan Tuhan yang Tuhan udah lakukan lebih dulu buat kami. Ajar kami untuk kami tetap setia melakukan apa yang masih dapat kami lakukan. Ajar kami untuk melakukan hal yang berarti buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memberkati semua orang yang sudah memberi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, saudara dapat memberi lewat rekening yang tertera di layar atau boleh lewat QR code, bisa lewat GoPay, OVO, dan Dana. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini akan ada pesan dari saudara kita, pastor dari ECC Sydney. Siapkan catatan saudara, don't walk around and be excited. Please welcome our brother, Pastor Ronald Sianturi. Halo church. Ya, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung tahun dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yes. Ya, saya hari ini, sekarang ini saya sama anak saya, Giri. Saya selalu mengajar anak saya, ya. Saya punya 3 anak dan saya mengajar 3-3-nya. Dan saya selalu bilang sama mereka, kalau ada orang kasih sesuatu sama kamu, bilang terima kasih. Ini bukan soal berapa besar pemberiannya, bukan oh kalau kecil biar aja. Enggak. Apapun yang orang berikan sama kamu, say thanks, ya. Kamu dikasih hadiah atau kamu dilayani dengan baik, say thanks, ya. Ucapkan terima kasih. Selalu saya ajar anak-anak saya untuk berterima kasih. Saudara, di dalam hidup kita sama, Tuhan juga udah berikan yang terbaik sepanjang tahun ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, Tuhan udah berikan yang terbaik buat kita hari ini. Ya, berapa banyak saudara yang berkata bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu, di akhir tahun, kita mau berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan cara apa? Tiap tahun gereja ICC punya program namanya Give for Jesus. Apa itu Give for Jesus? Ya, Give for Jesus adalah setiap tahun jemaat memberikan persembahan khusus yang disebut Give for Jesus. Mengapa kita memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus atau Give for Jesus ini? Yang pertama, hadiah untuk Yesus karena Yesus tuh lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, menjelang Natal seringkali kita sangat sibuk untuk cari hadiah atau gift untuk orang-orang yang kita kasihi. Namun kadang kita lupa bahwa Natal adalah peringatan hari kelahiran Yesus dan Yesuslah yang seharusnya memperoleh hadiah yang terbaik dari kita.
Ya, itu alasan yang pertama. Yesus yang lahir, Yesus yang berulang tahun setiap kali kita Natal, so berikan hadiah buat dia. Yang kedua, ucapan syukur atas semua kebaikan Yesus yang telah kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Ya, firman Tuhan di Mazmur 116 ayat 17 ya berkata, I will give an offering to show thanks to you and I will worship the Lord. So, I will give an offering to show thanks to you. Bagaimana kita mau memberikan menyatakan kasih kita? Give an offering. Berikan persembahan kita sama Tuhan secara khusus. Dan alasan yang ketiga adalah, ini adalah wujud iman dan pengharapan kita yang besar untuk apa yang akan Tuhan Yesus kerjakan di tahun 2021 yang akan datang. Firman-Nya berkata, ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. Jadi kita meminta Tuhan untuk memberkati rencana-rencana kita di depan, dan kita berdoa Tuhan akan memulihkan keadaan kita di 2021, bahkan lebih daripada tahun kemarin. Nah, sekarang bagaimana dengan caranya? Ya, berbeda dengan persepuluhan dan persembahan mingguan, give for Jesus cukup diberikan satu kali saja. Ya, kita tidak menggunakan amplop seperti ibadah biasanya, tapi saudara dapat mendiskusikan terlebih dahulu dengan pasangan, dengan keluarga untuk persiapkan yang terbaik. Give for Jesus yang akan kita berikan satu kali saja. Dan bagaimana cara memberikannya? Saudara dapat mentransferkan atau melalui QR code. Transfer ke nomor rekening khusus. Ya, khusus Give for Jesus dan ada QR code. Baik, ucapkan syukurmu. Say thanks to Jesus and selamat memberi. God bless you. Well, hello ECC, apa kabarnya? Saya berdoa kita dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan saya juga berdoa ada pengharapan, ada iman dan kasih yang melimpah di hati kita hari ini. Well, nama saya Ronald Sianturi dari ECC Sydney. Greetings dari kami to all the global ECC family, baik yang ada di Bandung, Jakarta, Sydney maupun dimanapun saudara hari ini sedang menikmati ibadah online kami. Hari ini saya diberi privilege untuk share the word of God kepada kita semua. Dan saya sangat excited sekali karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu living and active dan sangat powerful. Powerful untuk merubah hidup kita, mentransformasi hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. So hari ini mari kita let's get excited untuk kita start belajar firman Tuhan dan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. So, 2 minggu lagi kita akan merayakan yang namanya Natal. Dan mungkin kalau saudara mendengar kata Natal di waktu ini, mungkin sedikit mixed feeling buat saudara. Karena pada tahun ini, kita akan merayakan Natal di tengah-tengah kondisi yang namanya pandemik. Dan saya tahu bahwa ini bukan kondisi yang ideal buat kita. Mungkin sebagian dari kita bertanya bahwa, atau mengatakan, what's the point of celebrating Christmas di tengah kondisi seperti ini? Tapi saya mau mengatakan kepada saudara bahwa selalu ada yang namanya pengharapan dalam setiap musim kehidupan kita. Termasuk di dalam situasi yang sepertinya nggak kondusif, nggak ideal, kayaknya nggak tahu ini nggak baik sekali, atau mungkin nggak ada pengharapannya sama sekali. Tapi saya mau bilang bahwa justru di saat-saat seperti ini, pengharapan yang sejati yang kita bisa temukan di dalam Kristus Yesus itu akan terlihat dengan lebih lagi, akan terlihat dengan sangat jelas. So hari ini tema pengharapan inilah yang saya mau bawakan di message saya. Dan saya mau beri judul message saya hari ini, Hope in the Waiting, atau pengharapan dalam penantian. Well, tema pengharapan atau hope yang saya bawakan hari ini kebetulan bertepatan sekali dengan tema masa Advent yang saat ini sedang diobserve atau juga dirayakan oleh majoritas dari umat Kristen di seluruh dunia. Masa Advent sendiri adalah sebuah periode yang dimulai dari awal bulan Desember, berlangsung selama 4 minggu sampai hari sebelum hari Christmas itu dirayakan atau hari Natal dirayakan. Dan sedikit background mengenai tradisi Advent ini. Advent itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata Adventus yang berarti kedatangan atau the arrival. Dan seperti halnya sebuah kedatangan atau suatu kedatangan, bahwa ada satu komponen yang penting dalam suatu kedatangan, yaitu yang namanya masa penantian. Dan Advent yang pertama
merupakan masa penantian yang bukan biasa-biasa saja, tapi sebuah masa penantian yang penuh dengan ekspektasi, antisipasi, dan pengharapan akan datangnya juru selamat dunia, yaitu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui momen Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Salah satu tradisi yang banyak atau umum dilakukan di masa Advent ini adalah penyalaan lilin Advent. Dan pada minggu pertama dari minggu Advent akan dinyalakan lilin pertama yang merupakan simbol dari lilin pengharapan atau simbol dari pengharapan atau hope. Lilin ini jadi kenal sebagai lilin para nabi. Kenapa dinamakan demikian? Karena lilin ini menjadi pengingat akan masa penantian yang dialami oleh para nabi akan datangnya sang Mesias, sang juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau saudara melihat sejarah Alkitab, masa penantian yang dialami oleh para nabi ini ternyata bukanlah sebuah masa penantian yang singkat, tetapi masa penantian yang cukup panjang sekali. Bahkan bagi nabi Yesaya, salah satu nabi yang banyak memuat nubuatan mengenai datangnya Mesias, bagi nabi Yesaya dia harus menantikan sekitar 600 sampai 700 tahun lamanya dari nubuatannya, pada saat nubuatan itu disampaikan sampai kepada penggenapan nubuatan tersebut. Sebuah waktu yang sangat lama sekali. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita juga mengconsider kondisi mereka saat itu, di mana kondisi mereka bukanlah kondisi yang baik saat itu. Karena bagi Nabi Yesaya sendiri, pada saat itu bangsanya, yaitu bangsa Yehuda, sedang mengalami banyak operation dari kerajaan-kerajaan lain yang mencoba untuk menaklukkan mereka. Bahkan di Yesaya 40 sampai yang ke-55, kita bisa melihat bagaimana saat itu bangsa Yehuda sedang mengalami yang namanya ditaklukkan oleh bangsa Babilonia, yang memaksa mereka kemudian harus dibuang atau diasingkan ke kerajaan Babilonia, which is pasti nggak baik sekali, kondisinya nggak enak sekali. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu messianic prophetic yang akan kita ambil dari kitab Yesaya 9 ayat yang kelima dan yang keenam. Tapi hari ini saya mau meminta kita untuk bisa mengconsider dan menggunakan lensa yang tadi kita lihat, bahwa ini adalah sebuah masa penantian yang cukup panjang, dan kondisi mereka saat itu pada saat nubuatan yang disampaikan adalah sebuah kondisi yang sebenarnya enggak ideal dan enggak enak juga. So pada saat kita membacanya, kita bisa mendapatkan insight yang lebih mengenai apa itu pengharapan di dalam penantian. Kita baca sama-sama ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tata Daud, di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokokkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. What a powerful nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tapi pertanyaannya sekarang, apabila kita berada dalam situasi yang sama atau situasi seperti itu, atau di saat itu, pertanyaan adalah apakah kita masih bisa menanti dengan pengharapan, padahal penggenapannya saat itu masih belum kunjung datang? Apakah kita masih bisa menanti dengan pengharapan, padahal saat itu kondisinya nggak kunjung membaik? Masihkah kita bisa menanti dengan ekspektasi dan juga dengan antisipasi yang sama dari tahun ke tahunnya, dari tahun ke tahunnya, padahal situasi dan kondisinya belum juga membaik? So hari ini saya mau throw this question kepada kita semua. Can we hope in the waiting, pada saat waktu penggenapannya masih belum datang dan pada saat kondisinya masih belum baik? So hari ini kita mau belajar mengenai topik ini lebih lagi, how to hope in the waiting. Dan hal pertama yang mau kita pelajari adalah mengenai apa itu pengharapan atau apa itu hope. So pengharapan adalah sebuah kondisi internal yang sangat krusial dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dan kita mulai berpikir bahwa salah satu komponen yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia pasti yang namanya makanan, betul? Minuman, dan juga
pasti yang namanya udara atau oksigen. Benar, itu adalah komponen yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup kita. Tapi saya juga mau propose bahwa pengharapan adalah salah satu komponen yang bisa kita sejajarkan dengan komponen yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Ada satu quote yang sangat menarik sekali dari Hal Lindsey mengenai pengharapan dan pentingnya pengharapan. Dia mengatakan demikian, "A man can live about 40 days without food, about 3 days without water, about 8 minutes without air, but only for 1 second without hope." Manusia bisa hidup sekitar 40 hari tanpa makanan, sekitar 3 hari tanpa air, sekitar 8 menit tanpa udara, tapi hanya bisa hidup 1 detik tanpa pengharapan. Wow, pengharapan di sini sangatlah powerful sekali. Karena hidup tanpa pengharapan sama saja seperti hidup yang tidak memiliki arti, tidak memiliki meaning. So that is why hari ini kita mau mencoba untuk belajar sama-sama apa pengharapan sesuai dengan Alkitab. Dan saya tahu bahwa pada saat kita mencoba untuk belajar apa itu pengharapan dengan sesuai dengan Alkitab, tentunya akan sedikit berbeda atau mungkin banyak berbeda dengan apa yang dunia ini ajarkan mengenai pengharapan. Karena saat ini kita sangat gampang sekali bisa mentroy statement mengenai pengharapan, karena pengharapan menjadi sangat sebuah hal yang sangat casual atau umum. Tetapi sebenarnya yang kita harapkan itu kita tidak percaya atau kita sendiri sedikit ragu-ragu akan apa yang kita harapkan tersebut. Sehingga sangat easy buat kita bilang, oke, saya berharap 2 minggu lagi kondisinya nggak hujan atau cerah ceria, right? Atau saya berharap bahwa tahun depan saya bisa mendapatkan promosi. Atau saya berharap saya bisa lulus ujian dengan nilai A, padahal dia nggak belajar sama sekali, right? Sekarang-kadang kita mengeluarkan statement pengharapan, tapi sebenarnya kita sendiri tidak yakin akan apa yang kita harapkan. Dan hal ini bukanlah yang seperti Alkitab ajarkan mengenai apa itu pengharapan. Oleh karena itu saya mau mencoba mengajak saudara untuk melihat dua kata di Perjanjian Lama, dua kata Ibrani yang sering dipakai untuk menjelaskan mengenai apa itu pengharapan. So, kita mulai dengan kata yang pertama. Kata yang pertama adalah yakal. Saudara boleh mengucapkannya juga bersama dengan saya, yakal, yang artinya adalah menunggu. Dan ini bisa kita temukan pada Kejadian 8 ayat 10, yaitu pada saat Nuh menunggu surutnya air bah. Dikatakan ia, yaitu Nuh menunggu atau ia yakal 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya lah pula burung merpati itu dari batra. Well, itu kata yang pertama. Kata kedua yang biasa dipakai untuk menjelaskan apa itu pengharapan adalah kata kafa. Saudara bisa mengucapkan bersama dengan saya, kafa, yang artinya juga menunggu. Kata ini berasal dari kata kaf yang artinya adalah tali. Dan mungkin saudara bertanya saat ini, apa hubungannya antara tali dengan pengharapan? Apa hubungannya antara tali dengan menunggu? Well, saya mau menjelaskan sedikit. Di tangan saya ada seutas tali yang saya pegang di kedua ujungnya. Dan pada saat saya menariknya, saya memberikan yang namanya tension atau tegangan di tali ini. Dan hal inilah yang coba dijelaskan dari kata kafa tadi, yaitu adanya tension atau terbuild up-nya tension pada saat kita sedang menunggu atau menanti-nanti. Dan saya langsung teringat mengenai pengalaman saya di tahun 2009 bersama dengan istri yang saat itu sedang menanti-nantikan kelahiran anak kami, Joshua. Di situ menjelang beberapa minggu sebelum due date-nya, sudah mulai terbuild yang namanya tension di dalam diri kami berdua. Bahkan menjelang hari di mana due date-nya jatuhnya due date-nya kelahiran anak kami, tension itu terbuild dengan lebih lagi. Bahkan hours dan menit-menit menjelang kelahirannya, tension tersebut terbuild dengan amat sangat di dalam diri kami. Dan itulah yang namanya kafa, yaitu perasaan antisipasi, perasaan kita penuh dengan ekspektasi, menanti-nantikan dengan seperti kayak kita leaning forward, kita menantikan sesuatu yang akan datang karena kita tahu sesuatu tersebut pasti adanya. Jadi dua kata ini, dari dua kata Ibrani ini, yaitu dari kata yakal dan kafa,
kita sama-sama bisa belajar bahwa proses menunggu atau menanti-nanti itu adalah sebuah proses yang bukan slack, bukan proses yang kita sebenarnya ya udah ogah-ogahan, malas-malasan, atau malah nggak memikirkan sama sekali. Tetapi proses menanti dan menunggu-nunggu itu melibatkan yang namanya ekspektasi dan antisipasi akan sesuatu yang di depan sana yang sedang kita nanti-nantikan. So hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengeksplor tema ini lebih lagi. Dan saya menyiapkan 3 pertanyaan yang bisa kita pakai sebagai tools untuk kita bisa belajar mengenai apa itu pengharapan dalam penantian. Apa itu hope in the waiting? So, pertanyaan yang pertama yang saya siapkan adalah on whom or what do you focus your hope? Pada apa atau pada siapa kita fokuskan pengharapan kita? Dan hal ini sangatlah penting. Karena saya percaya apa yang kita fokuskan akan menentukan apa yang kita lihat dan apa yang akan kita alami dan kita rasakan. Ya, karena pernah nggak saudara, saya mau tanya ke saudara saat ini. Saudara disuruh oleh seseorang untuk mencari sesuatu, in the middle kalian sedang melakukan sesuatu yang lainnya. Jadi saudara sedang fokus akan melakukan sesuatu yang lain, tiba-tiba disuruh untuk mencari sesuatu oleh baik itu istri saudara mungkin, atau suami saudara, atau orang tua saudara. Dan kemudian saudara pergi untuk mencarinya atau mencari barang tersebut, dan saudara tidak bisa menemukannya. Dan kemudian saudara bilang kepada orang yang menyuruh saudara, bilang gak ada, barangnya gak ketemu. Dan kemudian orang tersebut pergi mencarinya dan berhasil menemukannya dan bilang ke saudara, lah ini apa? Barangnya ada. Dan kemudian saudara bilang, tadi gak ada. Itu must be a magic. Hal yang sama saya sampaikan, itu tadi gak ada. Ini must be a magic. Dan butuh waktu buat saya untuk menyadari bahwa ini sebenarnya bukanlah magic, tapi ini adalah yang namanya kekuatan dari fokus. Karena fokus, pada saat kita memfokuskan sesuatu, kita akan bisa melihat sesuatu itu dengan jelas. Dan sebagai resultnya, kita akan bisa mengalami sesuatu yang kita fokuskan tersebut. Saya suka sekali apa yang dikatakan di Yesaya 8. Di sini nanti, di Yesaya 8, bangsa Israel sedang mengalami yang namanya permasalahan yang sangat besar. Karena mereka meninggalkan dan disobeying God. Tapi di Yesaya 8 ini saya suka respon Yesaya mengenai hal ini. Dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, dan aku hendak mengharapkan Dia. Di sini kita lihat bahwa permasalahannya adalah Tuhan terkesan sedang menyembunyikan wajahnya kepada bangsa Israel. Tetapi instead of men-shift fokusnya dia, Yesaya tidak men-shift fokusnya dia dari mencari Tuhan kepada fokus-fokus yang lain yang sangat easily untuk bisa ditemukan saat itu. Karena saat itu Tuhan sedang terlihat tidak ada, right? Dan sangat easy untuk mungkin Yesaya mencari fokus-fokus yang lain untuk pengharapan dia. Tapi apa yang Yesaya katakan di sini? Aku hendak menanti-nantikan Tuhan dan aku hendak mengharapkan Dia. Dan throughout the Bible kita bisa lihat juga story yang sama, cerita yang sama, di mana banyak orang menanti-nantikan pengharapannya di dalam fokus kepada Tuhan. Kita baca di Mazmur 130 ayat yang kelima dan yang ketujuh. Di sini dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hope in the waiting yang Alkitab itu ajarkan adalah pengharapan yang berfokuskan kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa mengerti hal ini, kita bisa men-shift fokus kita dari fokus-fokus lain yang salah, yang bukan berfokuskan kepada Tuhan. Contohnya, kita bisa mengerti bahwa kita nggak bisa menaruh fokus kita pada yang namanya probabilitas, atau hanya sekedar chance atau kemungkinan belaka. Dan kita juga tidak bisa menaruh fokus kita pada our personality type, atau kepada feeling kita. Karena probabilitas
baik itu chance maupun feeling kita adalah sesuatu yang berubah-ubah. Bahkan kita seringkali menggunakan mereka untuk melihat pengharapan dari sisi yang baik saja, dari kondisi yang baik saja, untuk bisa mensupport hasil yang baik. Tetapi di Bible kita bisa melihat bagaimana banyak cerita orang-orang anak Tuhan, orang-orang umat pilihan Tuhan ini tetap memilih untuk berharap even di dalam kondisi yang gak baik, even dalam kondisi yang gak enak. Tetapi kita bisa melihat bagaimana respon hati mereka berbeda pada saat mereka memfokuskan pengharapan mereka kepada Tuhan. Bahkan mereka bisa tetap untuk berharap dengan sukacita, berharap dengan antisipasi, karena yang mereka fokuskan di dalam pengharapan mereka bukanlah hal-hal yang lain, tetapi Tuhan itu sendiri. Di Hosea 2 ayat yang ke-14 kita bisa melihat di sini, saya bacakan. Sebenarnya Nabi Hosea saat ini sedang berada dalam kondisi yang gak baik juga, yaitu bangsa Israel saat itu sedang ditekan oleh bangsa asing. Tapi di Hosea 2 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, bahwa dia yaitu Tuhan mampu membuat lembah kesusahan atau Valley of Acre menjadi pintu pengharapan atau the door of hope. Tuhan mampu membuat sesuatu yang seems probabilitasnya nggak ada, seems kondisinya nggak baik, seems yang feeling di situ pasti down banget, tapi Tuhan mampu mengubahnya dan membuatnya menjadi door of hope, menjadi pintu pengharapan. Dan hope in the waiting yang berfokus pada Tuhan inilah yang akan membuat respon kita akan berbeda. Tetap ada sukacita, tetap ada ekspektasi, walaupun kondisinya masih belum baik, walaupun kita masih menantikan penggenapannya. Dari pertanyaan pertama ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah fokus our hope in the waiting. Bahwa Tuhan adalah fokus dari pengharapan dalam penantian kita. Pertanyaan kedua yang saya siapkan yaitu adalah, what is the biblical ground of hope? Apa yang menjadi dasar dari pengharapan dalam penantian kita? Well, berbicara mengenai sesuatu bisa menjadi dasar atau menjadi basis, maka sesuatu tersebut harus memiliki yang namanya kualitas yang dapat diandalkan. Dengan kata lain, sesuatu yang bisa menjadi dasar itu haruslah reliable, haruslah robust, haruslah dependable, haruslah sure, dan haruslah trustworthy. Dan kita bisa menemukan ini di dalam Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat dari Psalm 12 ayat yang ke-6. Dari versi TPT saya bacakan. For every word God speaks is sure, and every promise pure. His truth is tested, found to be flawless and ever faithful, and as pure as silver refined 7 times in a crucible of clay. Ayat ini mengatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan itu memiliki kualitas yang pasti, yang murni, yang gak bercacat, yang dapat dipercaya. Dan kualitas inilah yang bisa menjadi dasar, menjadi basis kita dalam kita meletakkan pengharapan kita. Dan juga karakter dan perkataan Tuhan yang pasti dan yang murni itu, dan nature-nya yang setia, yang kasih setia yang gak pernah berkesudahan, yang sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan hal inilah yang memotivasi kita untuk bisa menaruh pengharapan kita akan hari esok. Dan bukan hanya itu saja, di Roma 5 ayat yang 5 kita juga bisa melihat demikian firman Tuhan dari Roma 5 ayat yang 5. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us. Jadi kita dari sini kita juga bisa melihat bahwa yang bisa menjadi dasar atas pengharapan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana status kita dengan Tuhan, siapa diri kita dan siapa Tuhan kita, dan apa yang menjadi hubungan relationship kita antara Dia dengan kita. Dan di sini dikatakan how God love us. Dan inilah yang bisa menjadi dasar kita juga untuk menaruh pengharapan kita akan hari esok kita. So hal kedua yang kita bisa belajar dari pertanyaan ini, what is our ground of hope in the waiting, adalah dasar dari hope in the waiting kita tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. God's word itself adalah janji Tuhan, God's promise adalah karakter Tuhan, God's nature adalah hubungan kita dengan Tuhan, our trust and loving relationship with God. Pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir adalah, what can Advent teach us about hope in the waiting?
atau apa yang masa Advent dapat ajarkan kepada kita mengenai pengharapan dalam penantian. Well, the first Advent atau Advent yang pertama dalam masa penantian akan datangnya Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Advent yang pertama ini dimulai bukan dengan situasi yang ideal, bahkan jauh dari kata ideal. Masa ini termasuk masa yang gelap, ditandai dengan periode the silence years, yaitu tahun-tahun di mana Tuhan terkesan tidak berbicara kepada bangsa Israel saat itu, hampir sekitar 400 tahun lamanya. Dan bukan hanya itu saja, bangsa Israel yang saat itu sedang berada di dalam pendudukan Roma, yang saya percaya pasti banyak sekali challenge yang dihadapinya, pasti banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu. Dan mungkin saudara hari ini juga merasakan hal yang sama, di mana pandemik yang berkepanjangan ini menimbulkan banyak problem dan isu dalam hidup saudara. Mungkin itu isu finansial, isu kesehatan, mungkin ada di antara saudara yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi sehubungan dengan pandemi ini. Well, masa Advent adalah masa di antara, yaitu our time in between. Time in between janji yang diberikan dan penggenapan janji tersebut. Dan tadi kita sudah belajar bersama bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu adalah pengharapan yang teguh, adalah pengharapan yang solid, karena Dia yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia, yang dapat dipercaya. Dan Natal adalah jawaban dari Advent yang pertama dan menjadi bukti bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada kita manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada kita. Dialah yang God of Hope Himself, yang sudah memasuki dunia kita, yang enter into our world, enter into our mess, bahkan enter into the darkness. Firman Tuhan yang pasti itu, firman Tuhan yang murni itu, firman Tuhan yang tidak bercacat itu, sudah incarnate, become human, dan tinggal bersama dengan kita melalui peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Dan inilah, saudara, inilah pengharapan yang hidup itu. This is our living hope. This is our greatest expectation. Ini adalah sau dan jangkar yang kuat buat setiap diri kita. Hari ini saya mau menutup message saya dengan membaca satu ayat dari surat Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 yang mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. So easy, mari kita mendasarkan pengharapan kita pada realita ini, yaitu pada realita karya Kristus yang sudah lahir buat kita, yang hidup sebagai the perfect man, yang mati buat dosa-dosa kita, yang sudah berkemenangan atas maut dan berkemenangan atas dosa-dosa kita, dan yang sekarang sudah naik ke surga, dan saat ini kita sedang menunggu Dia di masa Advent yang kedua ini untuk datang kedua kalinya di dalam kemuliaannya, yang akan memerintah, yang akan mengestablish His kingdom, kerajaannya yang kekal, yang tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Dan inilah, this is our hope on the waiting, that Jesus is our hope in the waiting. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu yang adalah fokus dari pengharapan kami, yang adalah sumber dari pengharapan kami. Engkau bukan hanya pemberi sedikit pengharapan, tapi Engkau pemberi pengharapan yang berlimpah-limpah, yang meluap-luap, dan Engkau sudah membuktikannya dengan memberikan anakmu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai the embodiment of hope Himself. Di masa Advent, di pandemik ini, Tuhan, ajarkan kami untuk memegang teguh pengharapan kami akan hari esok. Bukan sekedar seperti wishful thinking atau perasaan optimisme belaka, tapi penuh dengan confident dan ekspektasi akan hari esok yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau dan akan janji-janjimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, kita katakan amin. Saudara, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita
dan menerima berkat Tuhan. Hambamu berdoa, Tuhan yang adalah sumber pengharapan itu, memenuhi kami semua, memenuhi setiap anak-anakmu, setiap keluarga, setiap individu saat ini, dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami, supaya oleh kekuatan, oleh Roh Kudus, kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah keluargamu, anak cucumu, keluar masukmu, dan pergilah. Bawalah terang dan pengharapan Tuhan itu kemanapun engkau pergi. Dan semua kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ICC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ICC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ICC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ICC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.